Halo guys, kali ini kita ingin membagikan cara membuat minuman coklat ala kafe. Oke, apa-apa aja yang bahan yang perlu disiapkan? Check it. Nah, itu untuk yang pertama yaitu air panas, susu UHT warna putih, coklat bubuk kokoa, dan susu ultra milk kental manis. Dan jangan lupa es batunya ya. Oke. Itu aja bahannya, langsung aja kita buat ya. Oke. Tahap yang pertama yaitu sediakan gelas dan masukkan bubuk coklat kokoa 1 sendok ya, atau mau lebih boleh, asal jangan terlalu banyak, nanti pahit ya. Jadi disesuaikan aja. Nah, 1 sendok. Dan yang kedua yaitu memasukkan air panas 5 sendok makan ya. Tapi bentar, ini kita buka dulu susunya. Kita tuang dulu susu kental manisnya ya. Nah, baru kita masukkan air panas ya, kita campur. Oke, setelah kita campur. Nah, ini kita aduk hingga rata ya. Nah, aduk terus. Kita rasa sudah cukup ya, nggak usah rata-rata kali, penting sudah teraduk semuanya, nggak ada lagi yang tersisa. Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Nih. Nah, tahap selanjutnya yaitu memasukkan es ke dalam cupnya. Biasanya ukurannya itu 3/4 gelas atau cup ya. Nah, di sini usahakan jangan memakai es yang terlalu besar karena nanti akan mempengaruhi ukuran susu dan coklatnya. Oke. Nah, tahap selanjutnya yaitu memasukkan susu ke dalam cup yang berisi es 100 ml atau sesuai keinginan. Tetapi jangan terlalu banyak, nanti akan mengurangi rasa coklat pada minuman coklat ini. Nah, baru di sini kita tuang coklat tadi yang sudah kita aduk. Kita tuang semua ya. Oke. Sudah jadi deh minuman coklat
yang kita buat. Nah, oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.